dan Miru dua ada. orang meninggal pada Di sana setiap ada 2 detik. Fanny Joy, ada Kadita Kufra dan juga Claude. Dan di sini juga ada seorang tim merah, rupanya ada seorang Zaz. Ada juga di sini seorang Selena, ada juga Nathan dan juga Hayabusa bersama seorang Argus. Semoga aja di match kali ini akan menemukan kembali beberapa banyak ilmu pula dan pengetahuan kepada kita semua soal bermain Mobile Legends. Jadi jangan lupa guys buat kalian semua ya. Mohon maaf juga aku kalau misalkan banyak salah nyebutin. Aku matiin dulu suaranya ya. Pamit dulu bang, soalnya ada saudara gue meninggal. Siap. Bang Anugrah, hati-hati ya bangku. Sehat selalu abangku Bang Anugrah. Turut berduka cita ya. Lakukan saja sini seperti sudah mulai kembali lagi di setup saja. Sudah mulai dilakukan pertama di sini kawanku. Untuk kembali lagi di sini kita lihat di sisi-sisi seperti di sini agak susah. Sudah mulai terlihat di sana kawanku. Kembali lagi. Oh my god, purple bubble-nya diambil oleh seorang Selena di sini kita lihat. Aduh, Fanny-nya tidak dapat purple bubble. Oh my god. Lihat saya tidak kembali lagi rumah cici-cici saja. First floor nampaknya sudah diamankan oleh tim merah tapi datang kembali lagi. Fanny-nya walaupun tanpa purple bubble saja. Sudah mulai, oh habis saja energi dengan begitu cepat. Kembali lagi, dikejar oleh seorang sarabak oranye. Lihat, oh my god, malah Selena yang mendapatkan purple bubble di sana kita lihat. Sakit sekali nampaknya di sana kawanku. Apa yang terjadi? Ampun kata Fania. Langsung dibilangin ampun enggak tuh. Bagus sekali seperti di sini kawan-kawan agar kita ambil dan ternyata kawanku sana sudah mulai. Artinya apa bang katanya Messi? Oh my god ya Kobra. Sudah mulai kembali lagi sini kita lihat. Sudah masuk saja pun tidak ada rupanya di sini. Sampai kucuan sana lihat. Harus meninggal saja. Dan dilakukan sini seperti agak lain dan ternyata di sini di arah bottom lane sudah mulai dilakukan saja. Sudah mulai setup saja. Aduh, kecepatan, sorry guys. Dari kameranya kita lihat sini sudah terlalu cepat tapi di sini dapatkan saja ini red buff walaupun tanpa purple buff harus recall dulu sepertinya karena di sana cepat habis dari energinya. Halo Wichi, welcome welcome. Dan dilakukan saja seperti kawan-kawan seperti ada sini masih sayang saja dikurangin di sana kawan-kawan. Tetap saja memang agak lain ternyata mulai masuk. Apa yang tidak lupain sana? Paninya sudah mulai cicil-cicil. Udah 4 menit 3 detik saja di sini 3 detik menuju. Oh purple buffnya datang kembali di set aja di sana tidak ada orang nampaknya. Sudah dilakukan tapi sini Hayabusa namanya ingin rusuh. Apa yang terjadi? Fanny-nya again and again. Dirusuh lagi. Apa yang terjadi? Oh my god, Hayabusa dibilang tenaga sini. Evos Junior. Oh, sekarang lihat sini kembali lagi. Masih ada purple buff. Akhirnya Fanny-nya mendapatkan purple buff. Tidak seperti ini adalah satu kerugian untuk tim Mero. Tapi lihat sini kembali lagi terkena saja. Tapi harus meninggal nampaknya tim Mero di sana kita lihat. Masih belum survive. Apa yang terjadi? Halo bang, halo juga bang Wichi. Dapatkan pula nampaknya sana di top lane harus meninggal saja tapi di sini tidak ketahuan. Oh baru kelihatan harus apa hanya diam. Apa yang terjadi nampaknya didapatkan pula di sana 8-0 untuk tim merah. Nampaknya tim biru di sini digoreng-goreng dengan parah. 15-0 mata masih standby, 137 diamond terkumpul, 3 orang gifter dan juga di sini masih standby bahkan kawan-kawan lainnya lakukan saja. Namun di sini kembali lagi harus sepertinya ada yang dirubah dari tim biru nampaknya di sini. Di arah early game pun sudah mulai dibully nampaknya. Apakah nanti late game? Apakah yang akan terjadi? Kita lihat di rumahnya Selena berusaha untuk buka mata belajar dikembalikan. Oh, dilemparkan saja, terkena lagi. Oh my god, diambil saja. Di sana, goldnya. Diambil kembali, gesek-gesek kasrut. Apa yang terjadi? Lakukan saja miss kabel rumah sana, Bang Zaz. Oh my god, Zaz. Zaz yang terkarat. Apa yang terkena Selena lagi? Diambil saja rupanya. Harus meninggal. Di sana kita lihat, lakukan saja seperti agak sulit. Ternyata kawan-kawan saya beli jingkut, lakukan saja jadi lihat. Akhirnya satu pecah dari seorang tim biru rupanya kawan-kawan butuh untuk kembali lagi diambil dari Alisa. Rupanya kami kusuh dan meninggal lagi. Artevan dibully. Artevan kembali double kill dari seorang sana. Woi pancong nampaknya mulai membalikan keadaan. Lihat sini kawan-ku. Butuh untuk cover terbesar di sini agak sedikit sulit dan ternyata. Memang benar-benar harus dilakukan nampaknya sini kawan-ku. Butuh untuk kembali lagi di setup ternyata di arah. Di sana mid lane. Sudah melakukan saja.
Dan kembali lagi aku bersama untuk kembali. Dan ternyata sekarang memang sangat berbahaya nampaknya di tanganku. Lakukan saja dengan begitu indahnya namun lihat di tanganku. Oh my god, dikorek-korek, diambil saja. Apa yang terjadi? Lakukan saja. Jadi tetap saja. Apa yang lakukan? Rupanya panenya. Datang sini, gesek. Rupanya sini. Untuk mendapatkan purple hotel, lihat sini. Rupanya dikejar saja awanku. Oh, Tyrant Revenge. Dapatkan dua orang. Apa yang terjadi? Salah yang namanya Inga. Lakukan saja di blessing itu. Eh, ternyata saya lawan bulu satu kapal. Dan saya tidak ada punya Johnny lagi. Ambil saja. Oh, rupanya dikejar saja. Seorang kita di sini. Apa jadi orang yang sini? Rupanya mulai datang orang orange dengan menggunakan data argusnya. Diambil saja petrify gaming Israel. Lakukan saja. Memang sangat begitu sangat indah. 14 nama tapi dilakukan saja kawan-kawan. Katanya tim terculik. Aduh. Lakukan saja. Jarak top lane akhirnya sudah mulai bocor pula di sini lihat. Dari turutnya mulai dicicil oleh seorang di sana kue pancong. Halo, studi Tarakan, welcome welcome. Dan juga di sini kawan-kawan seperti agak sulit sebenarnya jadi katanya manual. Namanya tidak kawan-kawan seperti agak sulit generasi dimulai masuk. Dan ternyata memang sangat berbahaya bang orang yang sekarang dilihat sini. Bersantu di cover terlihat saja, walaupun sana seorang, kalau dia sudah meninggal saja terlihat di arah bottom lane. Sudah mulai dicicil rupanya di arah bottom lane. Sudah mulai lakukan saja apa yang terjadi, rupanya di sana dapatkan saja kalau Ong Destiny dari seorang di sana Khadidah. Lakukan saja, apa yang terjadi, pusing bos, lakukan saja, air saya pencari, kita lihat lagi, kue pancong, apa yang terjadi, datang saya kecek, kacrot, dengar pancong, apa yang terjadi, kue pancong, diambil saja. Tidak bisa berat apa-apa, nampaknya melawan pancong, tapi sini di garu-garu, tapi lihat sini, ambil saja hidup, tapi lihat saja, lupanya diambil, harus meninggal, tangan seorang, Selena pula, dua orang terpinggal, apa yang terjadi, Zaz akan menjadi sesuatu luka berikutnya, lakukan jari kawan-kawan seperti mulai dikejar seorang Zaz, apa yang terjadi, bang Siner, oh, masih bisa jadi kejar-kejar, tidak kena, dan dilakukan. Harus meninggal saja sini lihat mulai membalikkan keadaan namanya sini namanya dipiru 5 poin kill berbanding 15 kill. Halo Bang Mosyar, selamat datang Sultan TikTok sekarang Beo. Lakukan saja, sepertinya sangat berbahaya tapi lihat sini kembali lagi harus dikill. Oh my god, berbahaya nampaknya di sana kita lihat. Evos Junior tidak bagus nampaknya di sini, tidak melakukan apapun. Namun lihat sini sudah mulai lakukan saja, agak sulit nampaknya sih kawan. Memang benar-benar di sana seorang Evos Junior mendominasi. Lihat dari segi poin kill pun 114. Tapi lihat sini sudah dari segi goalsnya sudah mainkan beda jauh sekali. Oh, dapatan pula. Lihat saja dari objektif pun sudah lihat sini. Tim merah memang sangat-sangat marah. Nampaknya sudah mulai mendominasi dari segi apapun tapi lihat sini. Orange satu terus tapi lihat saja di arah mid lane sudah mulai saja sini terjadi. Apa yang terjadi rupanya lawan saya Rogue Web. Dengar dari suara-suara adalah tetannya. Sudah mulai kembali lagi mengkabur tapi lihat sini berusaha untuk mengambil tapi lihat sini masih ada saja. Dilakukan. Jambil kembali Fandinya mulai datang tapi lihat sini kawan-kawan berusaha untuk mengambil tapi lihat. Masih bisa saja dibersihkan dengan begitu cepat. Lakukan saja. Hancur lagi arah mid lane. Apa yang terjadi? Tetap saja. Sena keluar. Rupanya dikeluarkan saja. Johnny yang apa? Bagus sekali. Sebelum pasang mata masih standby sini kawan-kawan. Berusaha untuk mengcover. Tapi lihat sini kawan-kawan agak sulit dan ternyata. Dilakukan saja di arah bottom lane. Dicek lagi. Rupanya sudah mulai kembali lagi. Cek lagi. Apa sulit semuanya kawan-kawan. Seperti ada. Lakukan saja. Nah kawan-kawan. Diambil kembali dong. Mengapakan siapapun dan terkatakan agak sulit ternyata kawan-kawan seperti di sini dilakukan saja. Sangat berusaha dari sini. Rupanya Sugiono official welcome-welcome. Dan di sana lakukan saja 10 pasang mata masih standby dan terjadi kawan-kawan berusaha diambil. Rupanya Evos Junior bisa untuk cover tapi tidak bisa seperti kawan-kawan berusaha kembali rupanya seorang. Di sana Kadita. Tapi lihat saja sudah mulai kembali lagi dicetak pula. Diambil pula akhirnya. Rupanya. Bagus sekali. Lakukan saja kawan-kawan masih sulit rupanya sini kawan-kawan berusaha untuk cover tapi ternyata memang begitu sulit. Padahal katanya sini, oh my god, WKWK. Ternyata lakukan saya di arah bottom lane, lakukan sini. Rupanya seorang di sana join, bisa untuk cover tapi lihat sini sendiri. Dan lawan di sana ada Argus. Tapi lihat kembali lagi, Eternal Evil. Terkena crowd control, tapi sana kita lihat kawan-kawan. Dikejar oleh seorang, sana kita lihat. Masih berani, tapi harus kabur saya dilakukan sini. Kawan-kawan seperti di sini, mendominasi tim merah. Lakukan saja kawan-kawan sampai kaya langkah. Sudah, tapi lihat diambil. Rupanya Rogue Web, tidak terkena. Tapi lihat saja, beli single web, lakukan saja. Dia akan jadu kill, tapi terkena hanya pada minion. Bersihkan saja dengan begitu cepatnya. Kita datang kembali, rupanya seorang pandi. Rupanya di sana mulai mengejar. Seperti apa nih? Nampak marah tapi lihat sini bisa kabur tapi tidak bisa. Langsung saja kabur lagi di setup saja. Di arah mid pun sudah boleh dilakukan. Kembali lagi di setup juga agak susah ternyata lihat 10 pasang mata masih sampai sini kawanku untuk cover tapi lihat sini kawanku masih sangat sulit sekali. Diambil rupanya Terran Rage-nya. Apa yang terjadi? Lawan saja diambil mas orang kandidat yang meninggal tapi lihat sini rupanya mulai masuk rupanya masih wow. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ayak busa terlalu omset nampaknya. Kita lihat sini kita mulai berjalan saja di arah top lane pun sudah boleh naikkan dari segi wave minionnya. Harus diakui nampaknya di sini. Dari segi apapun rupanya tim merah memang mendominasi tapi lihat tidak akan menyerah nampaknya di sini tim biru. Mulai dilakukan saja kak katanya. Seorang Kufra berusaha untuk mencek di sana tidak ada siapapun. Apa yang terjadi di arah top lane sepertinya seorang sana Fani.
Sudah mulai menyadari di sini ada lagi MOBA, makro is number one. Makro adalah yang utama, tapi lihat sana ada Nathan. Nathan sendirian. Apa berani Nathan? Nathan dengan teman. Oh, Nathannya terlalu mengelola. Sepertinya apa-apa nampaknya diam saja di sana sendirian Nathan. Seperti mengatakan bahwa dia aku kuat gitu loh, katanya gitu. Oh my god, Purple Bomb akan diambil kembali seperti di sini. Jah sudah mendominasi nampaknya sana. Sudah mulai diambil saja Purple Bomb-nya oleh seorang di sana nampaknya. Rupanya kembali seorang Hayabusa diambil nampaknya sini kita lihat. Apakah benar apakah Hayabusa apakah Zaz diambil? Oh, Zaznya ternyata benar yang mengambilnya. Bagus sekali sini lihat. Terjadi setup 10 orang pasang mata masih standby di sini kawan-kawan terlihat saja di arah bottom lane. Sudah mulai dilakukan. Oh my god, masih ditahan internal levelnya ternyata masih di awal saja. Kalau sini ada panik gede-gede meninggal saja. Kulihat paninya di sini hanya kurang support dari kawan-kawannya. Belah sini kembali lagi rupanya seorang jadi terlihat bilang lah. Rupanya diambil saja seorang Zoy. Harus memberikan nyawa. Apa yang terjadi? Rupanya dikawal-kawal diberikan saja kepada seorang jadi jangan-jangan. Walaupun kamu lincah tapi ternyata kamu usah harus kalah. Hampir saja ternyata lihat. Sudah mulai kembali lagi di setup pula rupanya di arah bottom lane sudah mulai. Di sini kembali pula seorang Zaz masih bagaimana. Bagus sekali tapi lihat di sana seorang Sinir. Berusaha untuk mengcover tapi lihat di sini kawan-kawan ternyata memang bagus sekali penggunaan dari seorang Zaznya. Sudah mulai dan jatah. Di sini 10 pasang mata masih standby jam 1 lebih 12. Apa yang terjadi? Lakukan saja sini kawan-kawan seperti mulai bersetup dan di sana recall saja. Oh my god. Apa yang lakukan sini kawan-kawan? Masih bisa mempertahankan tapi lihat saja. Berusaha untuk kembali lagi. Sana masuk. Apa yang lakukan kawan-kawan? Masih bisa saja kita lihat diambil. Rupanya Tyrant Revenge looking for. Apakah di sini Tyrant Revenge tidak sepertinya mulai dilakukan saja kawan-kawan. Seperti agak sulit dan ternyata di sini kawan-kawan bisa mengcover tapi lihat kembali lagi. Masih bisa. Tapi sana Lord yang boleh masuk. Menghit base-nya. Apa yang terjadi rupanya Blazing Red lakukan saja tapi lihat di sini Tyrant Revenge. Tyrant Revenge tapi lihat sini. Lihat base-nya sudah mulai dipukul-pukul sakit sekali. Base-nya. Gile, cepat banget diajak-ajak Selena WKWK. Iya loh, Bang Ayang, ayangnya Alin. Wow, 10 menit. Lebih 49 detik cukup untuk membinasakan nampaknya tim biru. Again and again, tim merah nampaknya mendominasi.